Selamat pagi. Padahal sore, saya udah gemuk banget ya, gila. Di hari ulang tahun kedua saya. Oh, kemarin makan-makan sama keluarga, sekarang lagi mau makan-makan sama Easy Crew. Ada Fajar, ada Sandra, ada pacarnya Sandra, ada istriku. Ini istriku. Bukan Mas Jani. Ada Fanny. Rio nggak datang karena Rio masih di Kalimantan. Sombong dia. Oh, mau pesta sama Rio? Iya, Rio bisa pesta. Kita lagi makan di Sikik. Ini Korean restoran barbecue gitu. Terbukti dari dari tayangan videonya adalah lagu Korea, benar-benar nggak copyright ya. Saya ngomongnya agak cepetan dikit biar nggak kedetek lagunya. Kita mau makan apa? Terlalu minyak ya? Iya. Bantunya lain aja pinya. Mari makan. Nanti kita akan buka-buka hadiah juga dari teman-teman semua. Ih, dapat hadiah apa ya? Masnya baik, kita dibantuin masak. Masnya tahu kita bodoh. Terima kasih. Saya akan coba bikin sendiri. Really let you say. Really let you say. Really let you say. Selesai dari Sike itu yang tadi makan daging. Sekarang kita mau lanjut ke tempat es krim karena sang istri mau makan es krim. Nggak jadi buka kado di Sike tadi karena lagunya copyright banget. Jadi nggak berani buka. Banyak lagu-lagu Korea di laterinya juga nggak bisa buka karena lagu-lagunya R&B copyright juga. Jadi ntar aja pulang baru buka-buka kado deh, atau mungkin video selanjutnya akan buka kado. Ya sudah selesai makan-makannya, sekarang kita akan buka-buka kado. Yeay! Hina mau kado nggak, Hina? Hina. Hina mau kado nggak? Kado. Kutogi. Mau kado? Kok bau sih? Mandi dong. Yang pertama ini kado dari dari Fajar apa dari? Ya pokoknya bertiga aja kan semuanya kan. Oh, dari Fajar, Fanny dan juga Rio. Ya, benar ya. Lihat tulisannya, ceritanya kado. Nah, kita buka apa ya ini ya. Mereka malas banget bungkusnya. Sederhana sekali ya, Rio bungkusnya pakai kantong plastik hitam kayaknya. Bungkus bentek ya? Gampang. Wah, sepertinya isinya ada banyak. Ada kotak-kotak lagi. Tapi itu cuma ceritanya loh. Oh iya, ceritanya kado. Karena dalamnya buku dongeng. Ceritanya kado. Cerita tentang sebuah kado. Katanya mereka carinya sampai ke Gramet mana sana sini nggak dapet keliling mall. Wah, aku wow, dapet mouse gaming yo. Saya kan sebenarnya sangat mendukung saya main Overwatch ya. Terima kasih. Six button is programmable buttons. X5 Twilight. Yo, macro pro gaming. Yo. Terima kasih. Ini saya terima kasih Fajar Yovani. Apa lagi nih? Alat gaming juga, alat gaming juga gaji anak-anak buat turunin loh bulan depan. Alat headset gaming yo, Ultimate gaming headset, 7.1 surround sound gaming headset. Buset, kalian ini, ini kan mahal. Aduh,
Terima kasih ya, Kak Jario, Hani. Wah, kalau begini demi menghargai brand mereka, saya akan main tiap malam nih begini. Pajar. Yuk. Dan kalian cari di Gramet. Harusnya cari di Glodok. Lebih cepet. Oh, sekarang kalau si, rekam game, jadi Rio bisa ngomong juga. Suaranya bisa masuk juga. Enggak juga sih. Oh, enggak bisa ya? Enggak bisa. Oh. Itu harus ada jack tambahan lagi. Dengan KFC bisa dibantu. Terima kasih. Hajar Rio Fani. Selanjutnya. Ini pasti keyboard. Jangan bilang ini keyboard. Jangan bilang ini keyboard. Ini dari Hajar Rio Fani ya? Iya, ini keyboard. Yo, Transformer K1 G. Yo. Udahlah, matilah gua. Langsung lagu gue tiap malam, malam-malam aku sedih. Dengan backlight multimedia gaming keyboard, gokil. Yuk ganti-ganti cepat. Terima kasih Fajar Rifani. Wah, GGWP. Yang ini dari Claudius Andika. Odi, hai Odi. Aduh Odi, maafkan merepotkan ya. Sebenarnya kita sudah enggak publish ini ya, terima hadiah, tapi karena Odi sudah tahu alamat itu dari lama, karena Odi dari dulu udah sering kasih hadiah. Tiba-tiba datang sendiri. Terima kasih Odi. Saya super aja ngopi dia. Yup. Ternyata headset gaming lagi, kita buka warnet. Enggak, ini kali ini konsolnya. Apa ini? Topi. Apakah topi? Topi monyet. Ada bawah, ada atas. Ada bawah, ada atas. Tapi... ada suratnya. Ada suratnya. Ada topi. Sudah kudagu Zeltrups. Yo. Dia bikin sendiri. Terima kasih Odi. Ada lagi. Saya ganti. Hop. Yo. Pas lu. Biasanya orang kalau pas saya topi pasti kecilan. Wah. Dapat batik Wibowo. Wah, bagus warnanya. Wah, bisa saya pakai buat syuting jadi bapak-bapak nih. Yo, nanti mungkin Rio juga akan pakai juga nih. Yo, terima kasih. Bagus loh batiknya banget. Terima kasih Odi buat kirimannya, ada suratnya. Saya baca dulu. Halo Koedo, selamat ulang tahun yang ke-26 ya. Saya umur 12 tahun. Semoga panjang umur, makin diberkati Tuhan, dan selalu menjadi channel YouTube positif di Indonesia. Syukur-syukur channelnya go internasional. Yeay, mudah-mudahan. Sebenarnya Edozel udah go internasional. Di London banyak yang nonton, tapi orang Indo juga. Secara kita bahasa Indonesia semua. Dan jangan mudah ngedown, karena Koedo kan punya Zeltrups. Yeah! Salam buat Kario, Kak Fajar, sama Cilola ya. Salam. Salam. Thank you for being you. XOXO. Happy birthday. Guys, Andika, Odi. Terima kasih, Odi. Terima kasih, Odi. Salam buat papanya Odi. Salam buat papanya Odi. Bagus dia pakai topi Jalan Troops. Oke. Okay. Namanya salah beli tadi ya. Okay. Ini dari Laura, manajer Adus. Bukan, itu dikirim tuh. Oh, ini dari Ani di London. Yo. London, apa kabar lo di sini? Baik-baik saja. Dapat apa dari London? Ada suratnya nggak ya?
Dear Koedo, hai ko, namaku Ani. Ini Instagram ID aku @a_n_e_k_k. Aku orang Indonesia loh, tapi aku sudah tinggal di London 8 tahun. Dan ini souvenir murah dari aku. Semoga kalian suka. Thank you untuk video-videonya, semuanya menghibur. Kalau aku jarang komen dan atau ngasih jempol, tapi aku tetap nonton kok. Terima kasih Ani. Yeay, dapat celengan. Celengan nih. Dapat celengan. Aku bukan abu. Yeay. Terima kasih. Ini pajangan di atas. Kemudian ada yo. Ini ada Rico Teta dari istriku. Ini adalah kamera 360. Nanti kita akan coba bikin vlog pakai kamera 360 ya. Saya akan unboxing ini tersendiri karena pasti teman-teman pengen lihat lebih dalam lagi tentang kamera 360 ini ya. Kamu pasti tahu ini ya dulu. Ini dari istriku. Ini Rico Teta S. Tapi dibeliin Denam. Iya. Ini dari istri dari istriku, tapi yang beliin nih di Jepang Bena sama Fendi. Terima kasih Bena Fendi. Karena di Indonesia belum ada. Iya di Indonesia belum ada, hanya belum baru ada di Jepang. Kalau mau beli import repot. Nanti deh kita unboxingnya di video tersendiri ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengucapkan happy birthday di Instagram dan juga fan art-nya fan semua. Mohon maaf harus di post semua. Saya sangat menghargai semuanya ini apa sih? Itu jarum rajutku. Saya menghargai semua dukungan teman-teman dan juga apa yang telah teman-teman lakukan dan sumbangsi teman-teman dan kontribusi teman-teman di channel Edozel dan juga Edozel Day. Kita bersyukur banget punya keluarga besar Edozel Troops yang luar biasa positif dan membangun komunitas yang baik untuk berpendapat, berdiskusi dan menjadikan channel ini menjadi bukan cuma media hiburan tapi media yang bisa membantu kalian bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Bantu kami lebih baik, mudah-mudahan kita selalu bisa menjadi dampak positif buat teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Thank you for being you. XOXO.